sehingga beliau dianugerahi sebagai ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Cabang Jember. Beliau adalah Mas Imron pribadi. Tepuk tangan untuk beliau, kepada beliau segala waktu yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau bisyukri saudari wa syri amri wa hlubdatan milisani yafqaw qawli. Ihdina syuratul mustaqim syuratul ladina anamta alaihim wa irima berdubi alaihim waladzolim alaihim. Terima kasih yang pertama kali kepada Sobil Bait Tuan Rumah. Kita telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Yang kedua, kepada seluruh pengurus Anting Kaliwining 2 serta para kiai, para ustadz, para milenial muda yang tentunya menjadi harapan Nahdiyin masa depan. Tak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah sebagai tokoh revolusioner dalam segala hal, yaitu pendobrak, sebagai penggerak cipta daripada kesejahteraan akhlak manusia, dan juga revolusioner dalam gerakan bisnis. Itu pelopornya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terciptalah sebuah gerakan ekonomi berbasis syariah yang mampu mengantarkan kita ke surga. Amin. Dalam kesempatan kali ini mungkin nanti ada sesuatu yang berbeda yang saya sampaikan atau belum pernah didengar. Tapi ini semua sebenarnya untuk saya sendiri, saya dalam proses belajar. Dan tentu ketika ada nasihat-nasihat, itu tentu untuk diri saya sendiri, bukan untuk bapak-bapak. Nah, kalau bicara perekonomian, bapak-bapak, ini bukan ceramah ya, tapi bicara perekonomian. Sebenarnya kalau bicara soal harta, Allah itu enggak butuh harta. Dan uang itu sama Allah diobral. Sebebas-bebasnya, karena Allah tidak butuh, diobral seluas-luasnya. Tinggal kita bagaimana mengambilnya. Sehingga, mohon maaf, peluang itu diambil minhum. Orang Nasrani, Yahudi, mereka berebut mengambil uang Allah. Dan sementara di kalangan kita tidak berebut. Nah, hari ini mungkin saya akan mencoba dari mengutip dari beberapa filosofi, yaitu dari kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu adalah soko guru psikologi rohnya bisnis. Selama ini Bapak Ibu mungkin ngaji Al-Hikam itu sebagai kedekatan untuk ma'rifatullah. Nah, tetapi di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani, di kalangan Timur Tengah, Al-Hikam itu adalah kajian bisnis yang luar biasa, termasuk Ihya Ulumuddin. Ini akan saya coba, saya ngaji Al-Hikam, konsep bisnis yang dikembangkan di beberapa negara, salah satunya di Cina juga dikembangkan, walaupun dia komunis, Bapak Ibu. Dan kemudian di Mesir tentu, yang mengadopsi pada bisnis syariah. Nah, Al-Hikam yang pertama, Al-Hikam itu kalau nggak salah ada 266 ayat kira-kira itu, kira-kira 266. Yang pertama itu adalah dasar pondasi bisnis. Kalau kita memahami betul, yang pertama kalau tidak salah dalam bahasa Indonesianya itu tanda-tanda orang yang mengandalkan amal ialah dia itu jarang berharap kepada Allah ketika khilaf. Nah, ternyata ini makna bisnis dari Ibnu Athaliyah ini, Al-Iskandari, mengandung makna yang luar biasa. Amal itu diterjemahkan kepada modal di dalam berusaha. Jadi orang kalau memiliki harta kekayaan atau amalnya banyak sekali, dia kaya raya, ibadah plus ditambah orang soleh, amalnya merasa sangat banyak sekali, sehingga kadang-kadang sering lupa. Ketika dia khilaf menghadapi sebuah masalah, itu sering berharap kepada Allah itu disepelekan, sehingga takdir merubah kepada kehidupannya halayak. Ini bagi orang yang kaya. Lantas bagaimana dengan kita
yang biasa-biasa saja. Ya. Yang secara soleh mungkin kita orang paling soleh di masyarakat kita. Kita orang soleh. Alim mungkin belum. Mungkin alim belum. Tapi soleh, saya yakin orang Nahdliyin semuanya soleh-soleh. Maka jangan khawatir Bapak Ibu, semua orang Nahdliyin itu dijamin masuk surga. Semua dijamin masuk surga. Ucapin saja. Maka hidup di dunia ini tiada kata lain, karena kita sudah dijamin masuk surga, pasti gak masuk neraka. Nah, keyakinan ini, kalau hari ini kita yakin seperti itu adalah manifestasi daripada wujud iman kita. Yang jadi masalah adalah, apa iya saya masuk surga? Apa iya dosa saya banyak? Saya sering gak sholat, saya sering maksiat. Nah, ini adalah syaitan yang ada di dalam kalbu kita. Bahaya. Padahal Allah Ghafurur Rahim-nya luar biasa. Dosa segunung 100 kali dunia ini besarnya asal enggak syirik itu diampuni. Kalau sekedar maksiat kecil asal kita enggak cerita kepada tetangga, kepada orang lain yang sudah ditutupi Allah, yang jadi masalah adalah kita membuka aib maksiat kita sendiri kepada teman, kepada rekan. Nah, sementara Allah sudah menutup gitu. Kita sendiri yang membuka. Nah, ini yang menjadi ganjalan bahwa iman kita itu tidak bisa kita manifestasikan atau kita wujudkan di dalam perilaku. Begitu juga kalau soal bisnis itu. Bisnis itu adalah kan orientasinya dengan uang. Kalau bicara uang, itu sudah diobral. Allah nggak butuh, syariat Islam kita nggak butuh di situ. Diobral sebebas-bebasnya, tinggal kita bagaimana cara mengambilnya bebas. Sebebas-bebasnya. Kalau mengacu pada ahli kami yang pertama, bisnis itu ketika diterjemahkan kepada Abdurrahman bin Auf ada 6 hal. Bisnis itu tidak perlu modal. Dan ini sudah dipraktikkan oleh Abdurrahman bin Auf. Banyak riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu seorang konglomerat pada zamannya. Ada 6 hal yang perlu kita pelajari bahwa uang itu sama Allah diobral. Obral-obralnya tinggal kita mengambilnya seperti apa. Abdurrahman bin Auf itu miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi pada akhirnya dia menjadi miliarder yang luar biasa. Ada 6 hal yang mungkin hari ini kita kalau kita bisa memetik manfaatnya, maka kita akan bisa mengambil uang Allah, harta Allah yang berserakan di sekitar kita dengan metode ini. Diilhami dari Al-Hikam. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf itu tidak, bisnis itu enggak perlu modal. Barang siapa yang berbisnis punya modal, mohon maaf. Sebenarnya bisnisnya itu untuk menuruti hawa nafsunya. Bukan untuk syiar Islam, bukan atas dasar iman dan Islam. Barang siapa berbisnis karena, ini kata Abdurrahman bin Auf, dan Rasulullah mengiyakan, tidak punya modal tapi berbisnis saja, tidak perlu modal, tidak perlu. Dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf, ketika berbisnis itu dasarnya adalah modal, itu 99% kata Uwais Al-Qurani itu adalah untuk kepentingan nafsu. 99% untuk kepentingan nafsu kita. Nah, di sini kadang-kadang Allah tidak ridho kepada bisnis kita, walaupun kita ini orang soleh atau orang alim bahkan. Dalam konsep menjalankan bisnis sehingga Allah tidak ridho, padahal uang itu diubah oleh Allah. Allah tidak ridho karena iman kita dan kesolehan kita itu khawatir. Teracuni, wis miskin wae awakmu. Kuatir solehmu dan iman dan amalmu dan imanmu itu teracuni begitu. Karena menjaga. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu termasuk kategori orang yang miskin harta. Bersyukurlah, bersyukur. Karena Bapak Ibu mungkin orang soleh yang dilindungi oleh Allah tidak menjadi kaya. Nah, kita petik pertama. Abdurrahman bin Auf adalah pebisnis tanpa modal. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dalam bisnis itu didasari di pondasi yang pertama oleh al-imanu antuminu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Ini pondasinya bisnis itu dulu. Kemudian oleh syariat Islam, tentu rukun Islam yang 5 itu.
Itu sebagai pondasinya. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf tidak punya modal, apa yang dilakukan? Pertama dia melihat di pasar, jalan-jalan di pasar, namanya nggak punya modal. Di pasar apa? Oh, orang ini jualan ini, orang ini jualan. Dikelilingi satu hari itu putar-putar di pasar. Kemudian diskusi sama Allah, ya Allah, di pasar itu banyak jualan ini, jadi itu sepertinya saya bisa ya Allah. Cuma saya nggak punya modal. Oke ya Allah, kasih saya iman saya dan Islam saya agar orang lain percaya. Oh, barang itu ada di sana, barang itu ada di sana, yang punya di sana. Kemudian didatangilah oleh Abdurrahman bin Auf satu persatu yang punya barang itu. Assalamualaikum, datang satu-satu. Saya ingin jualan produk Bapak, saya jualkan di pasar. Ini harganya berapa? Harganya Mama 15.000. Oke, ini bolehkah saya jual 16.000? 1.000-nya untuk saya. Ini saya bawa besok tak kembalikan. Orang itu nggak percaya, nggak punya modal. Orang Arab saat itu di Madinah, karena dia mendasarkan atas iman dan Islam sebagai garansinya, dipercaya. Karena sesama Muslim, akhirnya terjadilah di pasar. Besoknya laku, dijual lagi untung 1.000 lagi. Besoknya laku, semua orang di kawasan Madinah didatangi satu persatu atas dasar iman dan Islam, setornya tepat waktu, sehingga Abdurrahman bin Auf dipercaya untuk menjalankan bisnis orang se-Arab untuk dipasarkan di Madinah. Di Madinah saat itu, ini yang pertama kesuksesan beliau tanpa modal Bapak Ibu ya, hanya melihat pasar, jalan-jalan, oh yang bisa dijual ini, dengan garansinya iman dan Islam beliau. Ini luar biasa, yang pertama tanpa modal. Akhirnya dia punya uang miliarder banyak gara-gara faktor pertama, padahal dia punya faktor 6. Semoga waktunya betul ya. Yang kedua, melihat pasar yang kumuh, yang tidak bagus, kemudian Abdurrahman bin Auf tanya ke satu-satu penghuni pasar, bagaimana kalau pasar ini saya besarkan, dibangun lebih mewah lagi? Wah, masa bisa Abdurrahman? Insya Allah atas izin Allah, insya Allah iman dan Islam saya mengajarkan ini bisa. Saya yakin iman saya bisa, maka Allah akan menyetujuinya bisa. Selalu pondasinya itu iman dan Islam. Kemudian dia menggambar merekayasa di tempat sebelah, dibangun dengan uang yang dia miliarder pertama tadi, semuanya untuk bangun pasar itu. Terjadilah pasar besar dengan uangnya dia. Kemudian seluruh pedagang silakan menempatinya gratis. Keuntungannya ayo saya kasih, jangan banyak-banyak. Kalau untung 1.000, saya kasih 100 rupiah saja. Sisanya Bapak semua. Prinsip Abdurrahman Auf yang kedua adalah menjual sebanyak-banyaknya dengan untung sedikit-dikitnya agar orang lain makmur. Luar biasa. Yang kedua, sementara kita menjual semahal-mahalnya untung sebesar-besarnya. Kan begitu. Maksud saya dulu begitu juga. Setelah mendengar riwayat Abdurrahman Auf yang kedua ini, ternyata membangun pasar orang satu pasar itu, semuanya berdagang sampai dari negeri Syam, semuanya berdagang di Madinah. Madinah menjadi pasar besar, pasar internasional pada saat itu. Disinilah Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi seorang ahli properti yang terkenal di mana-mana. Ini yang ketiga. Yang pertama tanpa modal, yang kedua dia itu membangun bisnis, uangnya itu untuk modal lagi, yang ketiga dia sebagai ahli properti bisnisnya. Dan keuntungan yang sekecil-kecilnya, dan si penjual atau anggap aja orang yang menjual produk kita dikasih untung sebesar-besarnya. Umpama saya punya rombong bakso 10, untungnya satu hari 100.000, sudah ibu 90.000-nya, saya 10.000-nya, gak apa-apa. Tapi mohon, atas dasar iman dan Islam sebagai garansi kejujurannya, ini yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga bisnisnya nggak pernah gagal. Sampai sekarang pasar Madinah itu adalah warisan dari Abdurrahman bin Auf. Nah, yang keempat, ternyata Abdurrahman bin Auf itu bisnis selalu cash tunai, tidak pernah hutang, tidak pernah main uang bank, nggak pernah hutang dia. Daripada hutang adalah pinjam barang dijualkan. Sementara sahabat yang lain itu terjadi hutang piutang dan seterusnya, sehingga muncullah ayat riba, ayat ini dan itu. Abdurrahman bin Auf tidak.
ternyata tidak mau berhutang. Mengapa tidak mau berhutang? Karena dia masih punya modal. Malu, masih punya modal kok hutang lagi. Kata Abdurrahman bin Auf, iman dan Islam saya tidak menginginkan seperti itu. Dan Rasulullah tidak menginginkan juga. Nah, akhirnya modalnya tanpa hutang, modal sendiri. Dengan sendirinya tiba-tiba seluruh orang Madinah memberikan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf untuk dikelola, dikembangkan bisnis ke berbagai negara. Ini kehebatan Abdurrahman bin Auf dalam membangun bisnis. Sehingga dari sinilah dia menjadi miliarder. Kemudian yang kelima, ketika terjadi perang Khandaq atau apa itu kalau nggak salah, perang itu terlalu lama sehingga bangsa Madinah itu kurmanya itu hancur, busuk-busuk. Terus waktu nebang nggak ditebang-tebang, sehingga rugi kalau nggak anggap aja seperti sekarang miliaran. Wah, mengeluh pada Rasulullah, mengeluh karena sudah nggak laku. Siapa mau beli kurma busuk? Tetapi Abdurrahman bin Auf itu bersyukur, ya Allah, inilah kehendakmu, atas dasar iman dan Islamku kurma ini saya beli dengan harta kekayaan saya. Dibelilah karena Abdurrahman yakin kepada Allah, seperti innama amru idza radisan ayyakulu laukum fayakun. Yakinnya itu atas dasar iman dan Islam. Ya mana bisa kurma busuk dibeli? Mustahil. Saya pun semangka busuk suruh beli. Bagaimana? Walaupun meyakinkan atas dasar iman dan Islam, sungguh tidak mudah. Tetapi dibeli kurma itu atas dasar imannya Abdurrahman, sehingga uangnya habis. Tumpuan satu lapangan lebih mungkin itu kurma busuk dibeli. Tidak masalah bagi kalian, yang penting para sahabat yang baru perang tertolong secara ekonomi dan tidak menggadaikan imannya. Tanpa disadari tidak sampai 3 bulan kerajaan Yaman membutuhkan kurma busuk untuk difermentasi dalam jumlah skala besar, akan dibeli 10 kali lipat. Bayangkan, ini di luar nalar. Ternyata Yaman sudah menemukan teknik fermentasi yang di dalamnya membutuhkan kurma busuk, akan dikelola menjadi berbagai macam obat-obatan, bahan herbal dan seterusnya untuk mengatasi kesulitan dan berbagai macam penyakit ketika itu. Dibelilah kurma busuk sebanyak-banyaknya 10 kali lipat. Berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf saat itu? Miliarder yang luar biasa lagi. Nah, dari pengalaman kecil cerita ini sebenarnya sudah banyak Bapak Ibu sudah mendengar semua. Di kitab-kitab sudah digambarkan sangat banyak hal ini. Tetapi yang menjadi pondasi kita, ternyata bisnis itu kalau pondasinya anggap saja iman dan Islam kita, semuanya akan beres. Tidak ada yang tidak beres kalau iman dan Islam kita sebagai garansinya kepada siapa saja. Dan mohon maaf, di dalam bisnis saya itu juga pernah melakukan. Bisnis saya kan jualan craft, ada tasbih, ada alat dapur. Saya pernah produksi saya itu hampir 2 kontainer gak laku. Saya coba, ya Allah, apa benar Abdurrahman bin Auf itu atas nama iman, ya Allah, hari ini iman saya taruhkan produk ini yang saya yakin laku, ya Allah. Atas iman saya, seperti keyakinan saya kepada Engkau, ya, saya yakin laku. Tidak sampai 1x24 jam orang Dubai beli, Bapak. Beli di telepon. Waduh, ya Allah, benar, berarti betul. Bapak Ibu mungkin boleh ngetes dalam hal ini. Iman dan Islam kita itu sebagai garansi bisnis untuk mengambil. Asal itu bukan untuk nafsu kita. Kalau untuk nafsu kita, itu seperti kebanyakan orang, seperti kata Uwais Al-Qurani. Uwais Al-Qurani itu kan sebelajar bisnis dari Uwais Al-Qurani. Ceritanya kan banyak. Sampai Umar saja disuruh minta doanya. Kan begitu kan? Uwais Al-Qurani itu memiliki konsep bisnis yang luar biasa yang sekarang diambil Yahudi. Yahudi banyak belajar dari kitab-kitab bisnis Yahudi, termasuk kitab bisnis 5S Saini Saiton Saketsu yang menjadi Tuhannya orang Jepang. Ya, itu dipakai dari konsep Uwais Al-Qurani. Apa? Uwais Al-Qurani itu kalau doa hari ini doanya belum berhenti sudah terkabulkan. Bayangkan betapa
Betapa hebatnya doa hari ini, mulutnya belum berhenti, langsung terkabulkan oleh Allah. Sehingga Al-Quran itu takut berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah. Mengapa Al-Quran itu menjadi doa yang sangat makbul? Ternyata rahasianya dia menjaga hatinya dari segala sifat kotoran hati, sehingga hatinya jernih sejernih-jernihnya dan mampu melihat zat Allah, asma Allah, dan jaisnya Allah. Itu puas Al-Qurani. Sehingga kalau ada sisa makanan hari ini, satu bungkus, ada sisa satu, dia tidak mau. Harus diberikan pada orang. Bahkan pakaian yang melekat di bajunya, itu tidak pernah jumatan karena najis, hanya satu. Tidak pernah jumatan puas Al-Qurani itu. Tidak pernah. Karena pakaian satu, khawatir orang lain menuduh dia najis. Itu karena menghargai bahwa khawatir dia akan dituntut oleh Allah di akhirat dengan sisa, sehingga ya gak bisa dicontoh kalau Al-Qurani di dalam filosofi ini. Tetapi yang perlu dicontoh, ternyata Al-Qurani itu tidak pernah berdoa, dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang di Jepang itu tidak mau berdoa kepada Tuhan kalau doanya itu untuk mengajak konspirasi Tuhan kepada nafsunya. Berarti Tuhan diajak korupsi, berdoa itu untuk mengabulkan doa kita yang sementara kepentingan nafsu. Maaf, umpama Tuhan itu saudara, umpama, apa enggak tersinggung? Tuhan diajak korupsi untuk memenuhi nafsunya Mas Fikri. Umpama, kayak saya, tersinggung lah. Apa untung saya? Ini kan memenuhi nafsunya dia. Sehingga dari sinilah doa-doa kita kadang-kadang di dalam menjalankan bisnis minta rezeki yang banyak tidak terkabulkan. Maka Allah melindungi iman dan Islam kita. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu hari ini kekurangan uang, kekurangan harta, rezeki seret dan seterusnya. Bersyukur. Bersyukurlah, syukuri bahwa itu Allah melindungi iman dan Islam kita. Ini dasar-dasar bisnis yang banyak dilakukan pengusaha-pengusaha kaya ternyata. Banyak memuji Allah daripada bersyukur. Begitu juga ya, untuk sukses bisnis adalah mensyukuri apa yang terjadi rezeki hari ini. Itu saya syukurin agar berlipat ganda dan saya manfaatkan. Bahkan ketika bangkrut pun disyukuri. Karena rezeki kita hari ini, kita modal umpama 100 juta habis, itu bagian daripada syariat Islam kita. Bukan sebuah penyesalan, gerundel, sambat, dan seterusnya. Karena orang-orang yang hebat di dalam bisnis, sambat, gerundel, ngeluh, males. Dia meyakini bahwa itu adalah hijab tertinggi. Hijab setinggi-tingginya yang mereka sebut itu adalah setan. Setan yang berupa males, gerundel, sambat, ngeluh. Ini yang ada di benak kita. Dan ini mohon maaf, banyak di orang alim dan soleh. Mohon maaf. Ketika menjalankan bisnis yang tidak mau karena dihambat oleh setan, sambat, gerundel, ngeluh. Ini sejenis setan atau jin yang menghambat diri kita. Sehingga lagi-lagi Allah mengganjalnya dengan hal ini. Sehingga banyak saudara-saudara kita bisnisnya itu gagal dan tidak sukses. Lagi-lagi Allah sebenarnya melindungi iman kita lagi. Nah, inilah pondasi bisnis yang selama ini saya lakukan. Kenapa usaha saya itu saya kasih nama Ma'rifat Bisnis. Alhamdulillah 20 tahun saya dulu bisnis ya ternak lele bangkrut, bikin grosiran bangkrut, rugi terus. Pokoknya itu gak pernah berhasil. Ahlinya marketing namanya begitu. Ternyata ketika menjalankan bisnis, ternak lele gagal, bikin warung gagal, grosiran mie gagal. Gagal Bapak Ibu, gak mudah. Walaupun saya ahlinya di marketing, ternyata gagal. Karena kegagalan-kegagalan itu saya mengevaluasi. Oh benar, ternyata bisnis saya itu karena nafsu, menginginkan keinginan nafsu saya, bukan untuk atas dasar iman dan Islam saya. Sehingga saya gagal. Allah melindungi saya di situ. Hutang saya banyak ya, banyak. Akhirnya hutang saya syukuri, alhamdulillah saya hutang banyak, semuanya harus saya jual untuk melunasi hutang, karena hutang itu bagian tiga perkara yang harus didahulukan, Bapak Ibu. Ya, Bapak-bapak ya. Tiga hal yang harus didahulukan yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama, orang meninggal segera dikubur, yang kedua, hutang segera dibayar, yang ketiga,
punya anak yang balik langsung dikawinkan. Yang masalah adalah kita punya hutang, padahal kita punya motor, punya hutang gak lekas dibayar. Sementara kita dianjurkan hutang itu yang harus disegerakan. Ini juga menghambat rezeki kita. Malaikat Mikail tidak setuju, lapor ke Jibril, jangan dikasih. Itu tidak layak mendapat rezeki. Nah, ada satu pembuka kunci. Kalau kita kenapa gak mungkin masuk neraka, Bapak Ibu, Bapak-bapak? Karena kita sudah dikasih miftahul jannah, kuncinya surga. Maka per hari ini, walaupun saya ini bukan orang soleh, bukan orang alim, saya yakin masuk surga. Saya yakin-yakinnya, walaupun iman saya itu hanya sedebu gitu aja, saya yakin masuk surga. Yakin, saya yakin-yakinnya masuk surga saya. Wes, gak bisa enggak, gak mungkin saya masuk neraka. Demi Allah saya gak masuk neraka. Yakin iman saya mengatakan seperti itu. Yakin-yakinnya, Bapak. Kita semua harus yakin seperti itu. Iman itu kan yakin, percaya. Harus yakin ya kita masuk surga. Walaupun dosa saya segunung, itu kalah sama gofururuhim. Itu aja. Saya orang goblok, yang orang bodoh, yang tidak paham ngaji-ngaji kitab kuning, kitab besar. Ya ulumuddin gak hafal. Ya Quran juga gak banyak apa. Tetapi gofururuhim Allah itu lebih besar daripada dosa saya. Gofururuhim. Saya diberi dan saya digaransi masuk surga. Nah, sehingga hidup saya, ya mohon maaf. Mohon maaf. Saya gak perlu berdoa lagi. Gak perlu berdoa. Khawatir doa saya adalah mengajak Allah untuk kolusi memenuhi nafsu saya. Wah, celaka saya. Masa Allah ajak kolusi memenuhi nafsu saya? Maka, karena kita sudah digaransi masuk surga di dalam menjalankan bisnis, kita hanya memuji, mengagungkan, memuliakan Allah sebesar-besarnya dan ditambah bersyukur sebesar-besarnya bersyukur sampai kita tahu lezatnya bersyukur itu seperti makan makanan paling enak di dunia, seperti kenikmatan senang paling senang di dunia. Nah, disitulah insya Allah hijab kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat seperti itulah di psikologi bisnis, maka kita akan tahu tempat uang itu seperti tinggal mengambil. Dibukalah hijab semua, tempat uang di sini dengan mudahnya. Jadi, mohon maaf bukan saya menggurui, ternyata tempat bisnis, tempat uang itu kita tidak tahu karena terhijab, tertutupi. Dan ketutupi itu sengaja oleh Allah dilakukan, instruksi pada malaikat Mikail dan Jibril agar ditutupin untuk menyelamatkan kita, agar iman dan Islam kita, kesolehan kita, kealiman kita tidak tersesat begitu. Jika ditutupin. Yang jadi masalah ada dua hijab ini. Hijab yang pertama adalah tiga. Jangan sampai kalau kita muslim tiga. Setan yang bernama Sambat. Sambat itu ternyata makhluk setan, sejenis setan. Yang kedua Grundel, ternyata sejenis setan lagi. Sambat, Grundel, Ngeluk, dan terakhir Males. Ini setan yang jahat, yang tanpa disadari, gak mengganggu, gak mungkin kita gila, gak mungkin kita ketika kena rasukan setan ini, dan tidak akan mengganggu kesolehan kita dan kealiman kita, tetapi kemiskinan kita terganggu. Ternyata kemiskinan kita terganggu oleh 3-4 setan ini. Setan Sambat, Grundel, Males, dan sejenisnya. Ini wujud dari setan yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, yang menumpangi iman-iman kita sehingga iman kita tidak bisa kita garansikan untuk kita berikhtiar. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan sebagai pendobrak fondasi bisnis. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ngaji roh bisnis Al-Hikam di sajian YouTube saya. Saya ada pesanan dari seorang kiai untuk mengupas hal itu. Ini sudah saya upload pada Al-Hikam 1 ayat 1 dan dalam waktu dekat sampai ke 10. Ngaji Al-Hikam itu ternyata sebagai psikologi roh bisnis. Begitu juga Ihya Ulumuddin. Ternyata setelah saya baca, saya pelajari lebih mendalam Al-Hikam 1 sampai 26 ayat itu semuanya adalah inspirasi bisnis untuk mengambil kunci-kuncinya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diobral sedemikian rupa karena Allah memang enggak butuh. Rasulullah aja enggak butuh sama uang, enggak butuh sama uang. Ternyata kita hidup sehari-hari kan masih membutuhkan uang. Karena kita masih membutuhkan uang,
kalau kita mengamalkan kunci-kunci pondasi dasar bisnis dan yang menghijab yang dilakukan oleh para sahabat dan juga oleh para pengusaha Yahudi Nasrani, ternyata menggunakan kunci sukses itu semua sebagai penghijab rezeki telah dilakukan. Dan saya telah melakukan coaching kepada penelitian kepada ratusan orang untuk doktrin ini, untuk brainwash atau cuci otak ini ketika dilakukan ada mahasiswa dan seterusnya. Alhamdulillah mereka sukses semua. Sukses semua dan mampu dengan izin Allah dibuka hijabnya oleh Allah, apapun bentuk bisnisnya sukses. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan cilok, ada yang jualan di pasar, bahkan ada yang punya TPG aja gak perlu kerja, miliarder, punya mobil mewah dan seterusnya. Dan dari TPG-nya itu menguntungkan uang besar. Bayangkan, hanya TPG, dia tidak kerja, tidak apa. Ada di Malang, dia hanya memiliki TPG, disantuni semua. Kemarin saya sempat cerita kepada Ustadz Fikri, ternyata di Malang itu salah satu pondok, salah satu TPG murid dari Al-Hikam miliknya Yasin Mujadi, itu menerapkan TPG Total Quality Management. Jadi TPG diterapkan Total Quality Management, salah satunya kalau ada anak didik ditulis besar Bapak Ibu. Anak didik adalah titipan Allah. Filosofinya besar. Anak didik adalah titipan Allah. Bagaimana orang tua yang membaca itu melihat di musola kita? Anak didik adalah titipan Allah. Ya harus saya jalankan amanah itu. Ini kan akan menggugah para wali murid yang menitipkan di kita. Kemudian dibuktikan lagi ketika anak TK itu, anak-anak didik kita TPG masuk wajib wudu. Dan dianjurkan pakai baju putih. Kemudian bahkan menata sandal paling kiri. Dan seterusnya. Ketika ada anak kecil yang tidak mampu menjalankan atau melanggar, dikasih penghargaan, bukan hukuman. Maju di depannya lah, ini karena ini dapat penghargaan. Apa penghargaannya? Hafalkan 10 ayat surat-surat pendek, dikasih penghargaan. Ketika yang rajin, yang rutin, dikasih bonus setiap minggunya, dikasih piagam. Karena piagamnya itu ditaruh di rumah, dikumpulkan orang tua senang. Salah satunya orang-orang yang kaya itu akhirnya memberikan sedekah yang banyak. Dari mana sedekahnya? Di TK itu diajari, di TPK itu setiap hari kalau di rumah ada lebih makan minum atau apa satu, boleh dibawa di sini untuk sedekah kepada teman-temannya. Makanan apa saja, kita makan bareng-bareng, kita doakan, kita syukuri agar membawa berkah. Tanpa disadari ternyata itu dilakukan terus-menerus dan seterus-menerus sampai TK itu kelebihan, bahkan ada uang banyak sehingga gurunya sampai bisa beli mobil. Sampai dibelikan mobil para wali murid karena anak didiknya yang diajari akhlakul karimah, ilmu pengetahuan yang luar biasa dan etikanya yang luar biasa, sampai di rumahnya itu banyak piagam yang dikumpulkan sehingga teman-temannya itu menjadi kehormatan bagi anaknya, walaupun anaknya tidak pintar amat atau tidak alim banget. Nah, dari sini ternyata ketika didasari seperti ini mampu mendobrak perekonomian walaupun seorang ustadz kampung. Ada juga di Bondowoso itu, di Sibondo, teman itu, teman mondok saya waktu di Sibondo, di Seletreng dulu. Saya dulu gak mondok, numpang tidur di Seletreng ya. Nah, dia itu mengajar anak TK-nya, sudah digital, kemudian itu TPG ada TK-nya. Setiap hari itu kayak ini santri yang bisa YouTube, diupload di YouTube, setiap hari kegiatannya itu direkam terus. Karena sudah 5 tahun, akhirnya channelnya itu dimonetisasi dan banyak diendorse oleh para wali santri, wali murid, sehingga dia memiliki bayaran kalau nggak salah lebih dari 30 juta. Sekarang hampir 50 juta. Tapi perjuangannya 5 tahun. Channelnya itu dimonetisasi. Di kegiatan taklim-taklimnya itu direkam terus, masuk di channelnya terus diupload terus. Itu ada itu Anas Tibondo. Ya, akhirnya dimonetisasi sampai sekarang bayaran dari YouTube-nya lebih dari 30 juta. Itu berjalan 5 tahun. Nah, dari sini artinya rezeki itu bisa datang dari mana saja. Tidak tergantung kepada pekerjaannya. Pencari rumput di sawah pun, tukangan orang kambing dan seterusnya. Saya yakin kalau atas dasar iman dan Islam, insya Allah akan membuka tabir hijab rezeki kita.
kita gadekan iman kita sebagai garansinya, iman dan Islam. Maka kalau iman dan Islam sebagai garansi, saya yakin di dalam bisnis kita itu akan sarki betul, sarki betul. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu akan sarki. Nah, disinilah sehingga kita akan mendapat berkah rezeki. Ya, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf, waktu yang saya sampaikan sangat banyak. Ketika ada yang semua itu bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya sendiri pribadinya, agar saya mungkin bisa lebih bagus lagi di dalam bersikap dan di dalam menjalankan bisnis. Bagaimana itu, karena titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masa ada tanya jawab? Kalau ada, monggo kita sharing-sharing, karena ini proses belajar. Saya pun bukan orang alim, bukan orang soleh, tapi ini adalah proses belajar dan saya pun dalam tahap belajar. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Ibrahim pribadi. Tidak percuma ketika Al-Mukarram Kiai Muhyiddin dan Gus Aat memberikan kepercayaan kepada beliau untuk memimpin NU di bidang perekonomian, sehingga beliau setelah pulang dari Cina, Jepang, diangkat yang direkomendasi oleh Bapak Haji Selamat, pemilik atau owner BCA di Ajun, sehingga beliau dinobatkan sebagai ketua lembaga perekonomian terulama Cimanggis. Semoga manfaat dan barokah apa yang telah disampaikan oleh beliau, sehingga pada kesempatan hari ini kalam hikmah yang disampaikan dengan tema mendongkrak perekonomian Nahdiyin di era digitalisasi menjelang satu abad NU. Amin, mudah-mudahan mabrur. Dan ada waktu 5 menit untuk tanya jawab, mungkin dari kalangan anak muda dan pengusaha-pengusaha yang ada di sini untuk menanyakan sesuatu. Hanya 5 menit waktunya, mungkin untuk 1-2 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Imron, ini pertanyaan dari saya pribadi. Apakah bisa untuk warga Nahdiyin, atau apakah bisa memungkinkan merubah sistem-sistem yang dipaparkan tadi, terutama sistem yang dipaparkan tentang sistemnya Abdurrahman bin Auf? Karena fakta di lapangan, sistem perbisnisan kita sangat bertolak belakang dengan yang apa dipaparkan oleh Mas Irwan. Di antaranya yang pertama yaitu masalah iman. Dengan iman yang sangat tipis, juga rasa percaya yang sangat tipis dan ketakutan yang sangat besar, sehingga sistem perbisnisan yang ada di warga Nahdiyin tidak sesuai dengan atau bertolak belakang dengan sistem yang ada, yang disistemkan oleh Abdurrahman bin Auf. Di antaranya rasa takut, yaitu yang ada kan di warga Nahdiyin yang ditakutkan kan bangkrut. Nah, terus kalau Abdurrahman sendiri kan pinginnya bangkrut. Terus yang kedua, rasa percaya yang sangat tipis. Terus yang ketiga, iman juga sangat tipis. Apakah doktrin untuk warga NU itu untuk merubah itu bisa memungkinkan? Cukup. Ini saja yang saya tanyakan. Tambah satu lagi, stong-tong penyanyinya terakhir. Ada lagi dari anak-anak muda? Silakan. Anak? Ini. Sambung, kalau sambung langsung dijawab oleh Mas Imran. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi yang pertama, iman itu al-imanu antuminu billah, percaya kepada Allah dulu.
mohon maaf sedikit ya, gak apa-apa mungkin agak tinggi sedikit bahasanya. Memang yang membuat kita kadang-kadang percaya kepada Allah, Allah itu kan tidak bisa dilihat. Bagaimana kita percaya sehingga iman kita itu setinggi gunung? Sementara kita orang awam harus percaya kepada Allah yang maha gaib di luar nalar kita, sehingga iman kita tidak tebal. Sementara godaan kita lebih besar, iman kita terganggu. Kemaksiatan lebih banyak daripada peluang-peluang keimanan. Nah, ini ada tip dari mursyid saya. Saya punya mursyid itu ya banyak, salah satunya di Tebu Ireng ya, itu mursyid Torekoh Gabandi. Saya pernah tanyakan ini, mursyid, iman saya ini tipis godaan semakin banyak, bagaimana iman saya ini mampu memimpin saya? Dan sementara itu dalam 24 jam saya ini dipimpin nafsu. Mungkin hanya 1 menit atau 1 jam tidak sampai saya ini dipimpin oleh iman. Bahkan di dalam sholat 1 menit pun mungkin hanya 1 detik sholat saya itu dipimpin oleh iman, sisanya dipimpin oleh nafsu. Ini kan terjadi pada Nabiin dan kita semua. Ternyata di luar dugaan mursyid itu menjawabnya dengan tertawa. Ternyata mudah, Bapak Ibu. Mudah sekali. Gini, kamu ingin tahu imanmu sebesar apa, Imran? Kamu gambarkan deh. Kamu gambarkan. Menurut kamu iman kamu berapa detik? Atau sekian mama 1 detik dibagi 1 miliar? 1 dibagi 1 miliar detik. Wah, kaget saya. Luar biasa itu, Imran. Hebat. Kamu punya iman 1 detik dalam 24 jam. Itu sudah luar biasa. Dibagi 1 miliar pun sudah hebat, sehebat-hebatnya. Luar biasa. Oh, kaget saya. Saya yakin Bapak Ibu ingat pada Allah itu lebih dari setengah jam. Atau 1 menit lah. Lebih. Mursyid saya mengatakan, hebat kamu ingat Allah. Ingat saja, itu wujud daripada iman. 1 detik dibagi 1 miliar. Seberapa waktunya kalau gitu? Sangat sempit sekali. Saya dipuji begitu. Nah, sekarang itu kamu garansikan kepada hidup kamu, kepada bisnis kamu, kepada perilaku kamu, kepada ucapan kamu, kepada nafsu kamu. Jaminannya imanmu yang segitu itu kamu garansikan ke semua hal, ke semua aspek, ke semua kehidupan, ke semua sifatmu, kamu hati, kamu gadaikan itu sebagai pemimpin. Saya yakin tidak lama akan menjadi gunung yang besar imanmu. Yang jadi masalah adalah 1 detik itu tidak pernah kamu jadikan sebagai pemimpin di dalam bisnis, di dalam apa saja, di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam muamalah dan segala hal, di dalam rukun Islam dan rukun iman itu sendiri. Wah, kaget saya tidak begitu. Ya Allah, saya nangis. Ternyata iman 1 detik dibagi 1 miliar itu harus kita jadikan untuk pemimpin. Disinilah iman akan naik tanpa dengan signifikan. Dan Rasulullah juga mengajari seperti itu, insya Allah. Ini yang karena berkata mursyid, saya percayai dan sampai sekarang saya pun akan berharap ke sana, dan ini jaminan saya. Walaupun iman saya hanya 1 detik, itu untuk memimpin saya di dalam segala hal, segala perilaku saya dan seterusnya. Kira-kira itu jawabannya. Mari kita tingkatkan iman kita untuk memimpin, terutama di dalam ibadah, muamalah, di dalam rukun Islam dan rukun iman. Dan lebih-lebih demi Allah, kalau bisnis kita, kita kesawah, tukang narik, upeni wedus, dipimpin oleh iman, demi Allah akan berlipat ganda uang. Tetapi kalau tidak dipimpin dengan iman, walaupun 1 detik dibagi 1 miliar, demi Allah, setan akan mengganggu dan Allah tidak merestui. Mendingan iman kita itu 1 detik dibagi 1 miliar yang gak bisa diuraikan secara waktu, itu akan lebih terhormat di mata Allah. Kalau soal rezeki pasti akan berlipat ganda. Kira-kira itu jawabannya, Bapak Ibu. Ya. Mari kita gunakan itu, kita mengajari kepada anak didik kita, kepada diri kita semua, kita wujudkan iman. Nah, ini sekedar cerita. Sekedar cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan kaya raya kepada Allah, itu gak sengaja. Tidak sengaja. Kekayaan Nabi Sulaiman itu gak pernah dicari, Bapak Ibu. Saya baca ini justru bukan dari kitab-kitab Islam. Saya baca dari kitab Ibrani dan kitab Nasrani.
Sulaiman kaya raya itu hanya bertanya kepada Allah, ya Allah, iman saya kepada Engkau ini sebesar apa ya Allah? Dan saya ingin tahu wujud iman saya ini seperti apa kalau diwujudkan di dalam bentuk dunia. Kata Allah, "Hai Sulaiman, ambillah benda di dunia terkecil. Nanti saya lupakan dunia." Itu sebagai wujud iman. Sehingga mengambil kerikil batu. Beliau, "Pak, batu itu sebagai wujud iman mu terkecil." "Iya ya Allah. Maaf, maaf ya Allah, iman saya masih sebesar batu ini. Belum bisa segunung ya Allah." Kata Sulaiman, "Terlalu super besar, cari yang kecil lagi." Diambil kerikil, "Woi, kebesaran Sulaiman." Kemudian dicari lagi terkecil, jebu. Seperti Allah, "Kebesaran, cari terkecil lagi." "Gak bisa." Akhirnya debu itu, "Sulaiman, ini imanmu sedebu, saya tiup pun fayarun." Apa yang terjadi? Kekayaannya Sulaiman seperti itu, Bapak Ibu. Kekayaan Sulaiman itu hanya setitik debu dari wujud ketika dijadikan benda imannya Sulaiman. Nah, artinya kalau iman kita itu sebagai pemimpin di dalam segala bisnis, saya yakin perekonomian Nahdiyin akan semakmur-makmurnya. Saya yakin. Ini telah diterapkan oleh Yahudi Nasrani. Dia memimpin iman itu di dalam bisnis. Di dalam 5S di Jepang, itu dipimpin oleh konsep bisnis itu sebagai Tuhannya, bayangkan. Sistem 5S itu sebagai Tuhan bisnisnya. Kemudian kalau di Cina, bisnis itu sebagai Tuhan, bukan komunis. Ya berhasil mereka. Karena memimpin, dia itu menggunakan iman, keyakinannya itu sebagai pemimpin. Bahkan bisnis itu jadikan Tuhan dan disembah di Jepang juga. Karena orang-orang dolim dan orang-orang Nasrani dan orang ateis. Ternyata mereka menerapkan yang memimpin itu iman. Iman itu diartikan paling rendah kadarnya adalah keyakinan dan kepercayaan kepada diri sendiri, kepada zat yang pencipta. Itu seyakin-yakinnya kemudian diwujudkan dan itu yang menjadi pemimpin kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu, yakin iman kita, mari kita wujudkan terus. Bagaimana iman kita, kita wujudkan menjadi pemimpin kita. Walaupun sekecil-kecilnya, saya yakin nanti boleh. Artinya bukan menantang Allah, minta izin Allah, ingin mewujudkan umpama ternak kambing. "Ya Allah, saya ingin mewujudkan iman saya dalam ternak kambing ini ya Allah." Anggap aja begitu. "Ya Allah, saya ingin iman saya wujudkan dalam ternak kambing ini, dalam sawah saya dan seterusnya." Saya yakin akan terjadi perubahan ekonomi yang luar biasa. Karena saya telah membuktikan sendiri terhadap hal ini. Terhadap hal ini saya buktikan, gaji saya 75 juta di perusahaan saya mundur, rela mundur karena saya telah membuktikan kepada usaha saya hanya jualan handicraft, mampu ekspor, dan insya Allah saya takut kaya, saya gak mau kaya lagi. Takut terlalu banyak diberi uang oleh Allah. Per hari ini saya gak mau berdoa, minta rezeki. Karena khawatir ditambah lagi oleh Allah dan itu untuk memenuhi nafsu saya. Khawatir saya di sana. Sampai seperti itu, saya khawatir rezeki saya akan hanya untuk memenuhi nafsu saya. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Mohon maaf apabila terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Ustaz Hussein yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih Mas Imron yang telah memberikan kesempatan dan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Hadirin berbahagia, para undangan yang kami hormati, karena memang pada malam hari ini adalah berbeda dengan Lailatul Ijtima' sebelumnya, maka untuk menutup acara hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Doa bersama ini akan dipimpin oleh yang pertama, oleh Al-Habib, Sayyidina Al-Habib Syarif, yang Alhamdulillah juga hadir di tempat ini. Walaupun satu kalimat mohon Habib untuk memimpin doa kepada beliau, kami persilakan. Ya, belum siap masih. Ya, tidak apa-apa, belum siap, masih belajar ini. Jangan dulu. Mohon diberkati. Untuk memimpin doa, saya mohon kepada Kiai Abu Hamid sebagai anggota terbaru di kegiatan nanti main kepada beliau kami aturkan dan dilanjutkan nanti doa yang kedua oleh Bapak Haji Mudasir. Bapak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Subhanallahil aliyil adzim wa hab subhanallahil aliyil adzim wa hab subhanallahil aliyil adzim wa hab rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul ya ghafur ya rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutabaha lahu zahira wa batina fi afiyatin wa salamah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil fatiha Amin. Terima kasih kepada segenap hadirin pengurus Ranting NU Kaliuni 2